Terlihat dari hasil rekaman kamera pengawas, seorang pemuda memakai kaos hitam dan celana jeans pendek berdiri di samping sepeda motor metik berwarna kuning sedang memantau situasi di belakang sebuah mobil berwarna hitam. Ketika keadaan sekitar lenggang, pelaku melancarkan aksinya dengan cepat untuk membuka pengikat ban cadangan yang berada di kolong mobil. Kejadian ini terjadi di RT 12 Jati Bening 1, Kota Bekasi sekitar jam 2 lewat 35 menit. Dari Bekasi, Jawa Barat, tim liputan melaporkan.